di farmasi kita dapat banyak ubat daripada segi dosage form, okey, daripada segi dos. Macam ini adalah tablet lah, okey. Di sebelah belakang Cik Melissa is actually untuk kawasan skin, okey. So kita terdapat dua, ada yang membatalkan puasa dan tidak membatalkan puasa. Okey, yang membatalkan puasa yang kita tahu adalah benda yang kita telan, okey, yang kita masuk dalam mulut. Okey, yang kita tahu adalah pertama adalah ubat biji, ubat berbentuk berpejal, dan ubat cecair seperti sana, ubat yang mempunyai, yang harus diminum. Okey, ubat yang perlu dimasukkan ke dalam vagina, okey, seperti yang ini, okey, kita perlukan masuk ke dalam vagina, okey, dan akan membatalkan puasa. Kita ada satu lagi dosage form, kita panggil suppositories, dan juga enema yang perlu dipump ke dalam bubur. Okey, ia juga akan membatalkan puasa. Satu lagi adalah ubat bius yang harus dimasukkan ke pesakit secara sepenuhnya, di mana pesakit akan berada di keadaan tidak sedar sepenuhnya. Bagi penggunaan ubat yang tidak membatalkan puasa adalah seperti ubat titis mata, okay, ubat titis hidung dan telinga, dengan syarat tidak membatas gegendang telinga. Okey, ubat yang perlu dikumur macam kumur mulut dengan syarat tidak ditelan, ia tidak akan membatalkan puasa juga. Okey, kalau ubat yang perlu disapu hanya di luar seperti lotion, salap, ia tidak akan membatalkan puasa. Okey, cuma yang akan membatalkan puasa adalah seperti inhaler. Nanti saya akan tunjukkan kemudian. Inhaler itu pasti akan masukkan ke dalam rongga, so dia akan membatalkan puasa. Setakat itu, yang ini adalah yang secara panduan am daripada JAKIN tahun 2013. Ada banyak suplemen ataupun ubat-ubatan, tetapi kita pun nak tahu sejauh mana ia boleh larut dalam badan, kan? Sebab ada ubat yang boleh larut cepat, ada yang lambat macam kapsul ke apa. Misalnya boleh kongsikan sikit. Kalau dia berbentuk, okey, setiap ubat dia ada bentuk dia sendiri. Kalau bentuk dia adalah biji, kita boleh telan dan boleh di crush, okey, dihancurkan. Tetapi bila keadaan kapsul, ia boleh dilarutkan, tapi tak semestinya ia boleh diberi secara rice tube, okey, sebab dia ada kapsul dia. So kita kena tahu whether the kapsul boleh larut ataupun tidak di dalam air. So sebagai ahli farmasi, sebelum doktor mempreskrip, dia akan tanya pandangan ahli farmasi dahulu. Pada bulan puasa, kalau mengikut JAKIM tahun 2013, sebarang suntikan, semua jenis suntikan tidak membatalkan puasa, termasuk insulin lah. Okey, cuma yang perlu kita tahu, insulin perlu disuntik mengikut masa, okey, dan tidak boleh disuntik ketika pasien berpuasa waktu siang hari. Okey, so kita sebagai ahli farmasi, kita akan adjust dos lah. Kalau perlu disuntik 3 kali waktu biasa, dalam bulan Ramadan kita akan tukarkan kepada 2 kali, sama ada pagi dan malam. So kita akan tengok pada keadaan pesakit itu sendiri, kan? Setiap pesakit dia ada dos sendiri. Adakah ini sesuai disuntik sebelum sahur? Okey, kita ada beberapa jenis. Okey, ada jenis yang perlu disuntik 15 hingga 30 minit ini kerana dia memerlukan masa untuk bertindak balas, memberi kesan yang lebih baik. Contoh insulin short acting ataupun jangka masa pendek, dia perlu mengambil disuntik sebelum makan 15 minit hingga 30 minit sebelum makan. Sejauh mana sebenarnya sambutan pesakit tu menjelang dekat puasa? Alhamdulillah hari ini sangat memuaskan. Pesakit pun agak happy dengan kita orang punya informasinya, information. Saya okay. Ada, kita ada banyak color dan kita ada banyak jenis. Lain kali lain jenis, lain kali lain jenis, lain spray untuk different patient. So apa-apa kita buat, kita ikut umur pada, juga. Umur tak, kita lebih pada keadaan patient tu sendiri. Jadi tidak ada alasan untuk mereka di luar sana tidak berpuasa di bulan Ramadan. Bagaimanapun, pengambilan ubat ataupun suplemen perlulah dirujuk kepada pakar, doktor ataupun ahli farmasi. Selamat puasa.